Pak di Pitembeyanan deui kegiatan diajar tetap muka kiwari sebagian tenaga pendidik mimiti divaksin. Pangna kitu vaksinasi jadi salah saji syarat institusi pendidikan bisa mitembeyan deui prak-prakan dialajar tatap muka boh dina hambalan sakola boh dina hambalan paguron luhur. Sebagian tenaga pendidik di Paguron Luhur mimiti divaksin kerenang tayungan peserta didik sangkan ulah tepika katepaan virus corona. Salah sajina di Universitas Anupernahna di Jalan PHH Mustofa Kota Bandung. Tim mimiti rektor tepika dosen anu jumlahna 458-an divaksin Sinovac hambalan munggaran. Rektor ITENAS Bandung ngeceskin pihakna tacan nyendekeun iraha kagiatan diajar tatap muka bakal dipitembeyan. Tapi dirina miharep pamarentah sagancang na ngijinan mahasiswa keur divaksin keur nyinglar COVID-19 sangkan prak-prakan diajar tatap muka leuwih optimal. Kami belum bisa memastikan karena kami menyadari bahwa tentunya kalau perkuliahan itu kan tidak semata-mata cuma dosen, tetapi juga mahasiswa kami. Nah, kami berharap apabila program vaksin untuk dosen sudah selesai, kami sangat mengharapkan pemerintah dapat mengizinkan untuk melaksanakan program vaksin bagi mahasiswa. Nah, apabila memang program vaksin untuk mahasiswa sudah terlaksana, tentunya kami lebih yakin untuk melaksanakan proses pembelajaran secara offline tatap muka. Sajroning kitu Presiden Joko Widodo kungsi mere ancer-ancer, prak-prakan diajar tatap muka bakal dipitembean dina bulan Juli 2021. Tapi sameme eta hal dilakonan, sakumna tenaga pendidik kudu divaksinasi keur nyinglar sumebarna COVID-19 di sabudeureun sektor atikan. Budi Hartati, Bandung TV.